Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Messi Indiana. Di video kali ini, yang bakal aku review kali ini adalah salah satu persiapan aku untuk menuju MPASI anakku, yaitu food maker dari merek Lastibani. Nah, buat yang penasaran sama reviewnya, tonton video sampai habis ya. Nah, sebelum aku lanjut ke reviewnya, seperti biasa, buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Oke, jadi ini dia food maker-nya. Dia itu udah BPA free loh. Terus. Nah, kita bakal cek isinya satu per satu. Terbuka ya. Dia food makernya. Jadi kita satu set ini bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item. Nah, kita bakal buka satu per satu, tapi sebelumnya aku mau lihatin dulu ini ada kertasnya. Di sini keterangannya perasan jeruk set namanya. Mungkin karena ada perasan jeruknya kali ya. Nah, pada bagian atasnya itu yang warna hijau di sini, katanya yang warna hijau ini piring. Terus yang warna pink itu perasan jeruk, dia nggak berurutan sih gambarnya. Terus yang warna orange, ya orange. Di sini ya, yang orange itu adalah parutan. Yang warna putih adalah saringan dan yang warna biru muda ini mangkoknya sama sendok. Dan yang paling bawah adalah gelas takar. Nah, pertama kita bakal cek dulu sendoknya. Ini tuh sendok untuk melepeh makanannya. Nanti kalau misalnya aku mau bikin puree buah atau mau menyaring makanan, ini pakai sendok ini. Dan ternyata sendoknya ini tebal loh. Di luar dugaan aku, padahal ini harganya itu nggak sampai 30.000, tapi kita bisa dapetin kualitas plastik yang sebagus ini. Ini benar-benar tebal bahannya. Terus di bagian gagangnya ini tuh ada kayak apa sih namanya nih, agak keset-keset gitu, bagus sendoknya. Dan itu benar-benar kokoh loh. Nah, kita bakal buka si food makernya. Aku cek dulu satu persatu. Bagian yang paling atas ini namanya piring. Ya, sesuai dengan keterangan di sini. Ini piring. Nggak tahu ya ini piring untuk apa, tapi mungkin bisa jadi untuk parutan, hasil parutan mungkin ya. Dan ini plastiknya benar-benar tebal loh. Ternyata aku nggak salah pilih yang merek Lastibani ini. Ya, yeah, bagus plastiknya. Terus di lapisan yang kedua paling atas ada saringan kawat. Ini tadi aku udah sempat ukur diameternya pakai penggaris. Diameternya itu sekitar 10 cm. Ya, walaupun nggak terlalu besar, tapi ini tuh lumayan ya kalau kita mau marut makanan atau marut mau nyaring buah maksudnya. Mau menyaring ya, bukan mau marut. Kalau kita mau menyaring makanan, ini saringannya ini kokoh, kawatnya kuat, bagus. Terus juga lubangnya lumayan rapat ya. Dan pinggirannya ini kuat. Ini tuh ukurannya pas sama feeding set yang aku punya sepertinya ya. Karena ini ukurannya kecil, gak terlalu besar. Ini kawatnya bagus. Tuh, aku pencet-pencet. Oke, kita lanjut. Berikutnya ini ada parutan. Dan juga di luar dugaan aku, ternyata parutannya ini walaupun terbuat dari plastik, ini benar-benar tajam.
ada kayak gerigi-gerigi gitu ya, menonjol-nonjol tuh kayak gitu. Kelihatan enggak? Pokoknya ini tajam-tajam parutannya. Nah, ini gunanya bisa untuk marut sayuran seperti wortel atau buah-buahan. Yang warna pink ini adalah perasan jeruknya. Terus yang warna biru ini adalah apa sih namanya, wadah untuk misalnya kalau kita mau melepeh buah-buahan ya, mau melepeh buah-buahan atau makanan-makanan apapun di sini bisa. Dan ini ada teksturnya loh, bagian dasarnya ini ada teksturnya. Itu kelihatan ya. Ya pokoknya ini tuh ada kayak gerigi-gerigi gitu. Mungkin supaya kita tuh lebih gampang gitu ya kalau mau melumatkan makanan atau menghaluskan buah-buahan. Oke, lanjut yang terakhir. Ini adalah gelas takarnya. Sama ya, bentuknya mirip sama ini, ada tangkainya. Nah, ini sebenarnya alasan aku kenapa aku milih food maker yang merek Lastibani, karena Lastibani itu dia punya gelas takarnya. Dan ini takarannya sampai 400 mili. Ini ada di sini. Enggak kelihatan jelas, tapi di sini ada sebenarnya. Tuh, kelihatan ya? Nah, gunanya ini bisa jadi kita untuk menakar air atau untuk masak beras di sini juga bisa. Berasnya dicuci di sini, atau mungkin untuk mungkin kalau kita mau nyaring apa gitu ya, buah-buahan, ini juga bisa jadi wadahnya. Nah, jadi kenapa aku pilih food maker? Karena menurut aku food maker itu lebih praktis ya. Jadi kalau misalnya kita udah selesai pakai, kita tinggal susun-susun aja. Terus juga satu set ini udah lengkap, ada saringan, ada parutan, ada gelas takarnya, ada perasan jeruk, ada piring kecilnya, ada saringan. Jadi udah lengkap gitu ya. Dan harganya ini juga murah ya. Aku belinya ini di Shopee, harganya enggak sampai 30.000, cuma 27.500 plus ongkirnya. Waktu itu aku lagi dapat promo ongkir, dapat 50.000 potongan ongkir. Jadi totalnya 29.500 sama ongkirnya. Jadi ongkirnya cuma 2.000. Jujur aku enggak nyesal sama sekali pilih si Lastibani ini, karena memang bahannya itu benar-benar bagus ya, tebal. Walaupun dia itu bukan merek yang terkenal seperti Pigeon, Baby Chef, tapi ini tuh enggak kalah bagus sama merek-merek lain yang memang udah terkenal. Sebenarnya ada yang harganya lebih murah, yaitu merek Kidi, tapi aku cari yang benar-benar lengkap satu setnya, dan cuma Lastibani yang ada gelas takarnya. Sedangkan kalau yang merek Kidi itu nggak ada gelas takarnya, makanya aku pilih yang sedikit lebih mahal, tapi dia tuh emang udah lengkap satu setnya. Cuman yang food maker dari merek Lastibani ini tuh sebenarnya ada dua versi. Yang kebetulan yang punya aku ini yang tanpa box, alias pakai plastik doang yang kayak gini tadi, cuma dibungkus plastik, dan harganya memang lebih murah, tapi yang kita dapatkan cuma sendok. Sedangkan yang Lastibani versi satunya lagi itu dia pakai kotak, tapi sebenarnya food makernya sama aja ya, ininya tuh sama, yang membedakannya cuma sendoknya aja. Kalau yang satu lagi itu nggak pakai sendok, tapi pakai alu gitu kayak penumbuk makanannya, tapi terbuat dari bahan plastik bukan dari kayu. Itu aja sih bedanya, tapi harganya sekitar 36.000 atau 38.000 kalau nggak salah. Memang lebih mahal dari Lastibani yang ini, tapi yang membedakannya cuma sendok sama plastiknya aja. Jadi aku pilih yang ya yang murah aja lah, yang ekonomis. Aku rekomend ini si food maker Lastibani. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Semoga review kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini jika kalian suka ya. Terima kasih buat yang udah nonton. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.